A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzkurullah. Pak Leo. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkurullaha bitakbiri inda ramil jamrati fi ayyamin ma'dudatin ayyami tashriqi salasah faman ta'ajjala ay ista'jala bin nafri mimmina fil yawmaini ay fisani ayyami tashriqi ba'da ramyi jamarihi fala isma alaihi bitta'jil ilah. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkuru dan berzikir olehmu akan Allah. Dengan pu berzikir bitakbir dengan takbir. Inda ramyil jamrati dikutika melempar semua jamrah. Dikutika melempar segala jamrah. Fi ayyamin ma'dudat. Pada hari-hari yang berbilang-bilang. Pemana hari yang berbilang-bilang ay ayyami tasyriqis salasah, pada hari-hari tasyrik yang tiga. Ya, jadi nyo sebenarnya nyo ayat nyo bak tengah. Bak tengah pembahasan. Dasar roi pun bak ayat 200. Fa iza qadaitum manasikakum fazkurullaha kadzikrikum abaakum au ashadda dzikran. Nyan pun. Pegali Allah. Apabila gata ka selesai daripada tatunaikan rukun-rukun haji manasikum, manasikakum, maka ta ingat le gata ta berzikir le gata kepada Allah dengan cara bertakbir dan dengan cara memuji Allah. Berarti tak sebut-sebut sampai Allah, tak berzikir, tak baca takbir. Sama lagi gata sebut bapak-bapak gata. Ha? Bahkan guyu berzikir kepada Allah, awate ka selesai buno daripada manasik haji, rukun-rukun haji nyo lebih le. Lebih le berzikir ketimbang gitanyo tak sebut-sebut nenek-nenek moyang gitanyo. Ya. Nyo maksudnya nyo cerita, cerita tawai. Kanyo maka bawa tengan awate perintah Allah. Atanya mandu-mandu mihino timbullah putboh golongan umat manusia oleh Allah. Umat manusia nak putboh golongan dibagi oleh Allah dalam kehidupan donyanya. Nyahinolah bayatnya. Awate perintah Allah, awate kan selesai daripada manasik haji, lu putboh rukun haji, guyu ingat Allah, guyu sebut-sebut Allah dengan takbir dan puja bila. Sama lagi kata sebut bapak-bapak kata nenek-nenek dah sebut nenek moyang kita dah puja-puja lagi kan. Bahkan asyad dah zikran. Belebih lelam dah sebut Allah. Dah berzikir kepada Allah. Sehingga bawa tengan terbagi-bagilah kelompok manusia. Toh yang pertama faminan nasimai yakulu rabbana atina fid dunia. Sebahagian manusia bawa tengan mudu'a bawa Allah. Rabbana atina ya Allah. Nujuk ya Allah kepada kamu bagian fit dunia di dunia ya Allah. Mana di laki kebaikan udep dalam dunia.
nyan sebahagian kelompok manusia. Wa ma lahu fil akhirah min khalaq. Nyan urang yang lakai-lakaian ba Allah nyo singoh di akhirat hana berupok sapu api. Makanya ubena but yang kai pebut dalam dunia nyo hana balasan bagi urunyan di urung akhirat tengok. Pakon karena yang diharapkan idih adalah hanya nikmat idonya begebili Allah. Ya lakai ba Allah. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya. Nijuk kebaikan ya Allah. Nijuk bagian long hina dunia ya Allah. Maka bagi urung yang nyo hana berupok kebaikan singoh di urung akhirat. Mati beroh kedayo kenan. Nyo kelompok yang pertama. Alnyan wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannah. Dan sebahagian manusia berdoa kepada Allah, ya Allah, nujuk ya Allah kebaikan kepada kamu di dunia ya Allah. Toh nikmat, nujuk nikmat ya Allah kepada kamu. Ya Allah, wa fil akhirati hasanah. Nujuk juga ya Allah kebagusan kebaikan kepada kamu singgah di urung akhirat. Toh syurga wa qina azabannar. Dan kamu melindung ba'ron ya Allah dengan azab neraka. Ya, nyo kelompok yang kedua yang berdoa kepada Allah. Ya, maka berdoa urunya lelaki mandua lelaki. Ya Allah, di dunia ya Allah nabi kamu nikmat. Ha? Di akhirat ya Allah nabi kamu syurga. Mati dunia akhirat. Makanya urungan nyo geharapkan dunia dan geharapkan akhirat mandua benar. Nyo kelompok yang kedua. Ya, ulaika lahum nasibun. Nyan bagi urungan nyo berumpok bahagian pumentang yang kau diusahakan dalam dunia. Makanya ibu buat amalan kebaikan dalam dunia nibalah li Allah. Dubnalo ibu buat amalan kebaikan mandum nutulih. Pakan wallahu sari'ul hisab. Allah Taala yang sangat cepat dalam menghitungkan amal kebaikan. Sari'ul hisab. Musabah doi pun hana tinggai. Ubena amalan kebaikan gedayo mandum nutulih, mandum nabak buku dan singoh nibalah oleh Allah. Keempat, nyo kelompok yang kedua. Berarti kelompok yang kedua nak kebaikan. Di dunia juga merupakan kebaikan kerana doa ba Allah kebaikan. Di akhirat juga ubena kebaikan yang ibu buat dalam dunia juga merupakan singoh akhirat. Ya. Kah kan? Kah. Atas malamnya berkaitan mentang dengan jauh haji. Walaupun hanya tajak. Kayang-kayang kuda sah. Hanya tajak wah haji. Kadang dengan berkat tebut lagi teruk ke dewa haji. Kahan teruk tajak berarti jasad, teruk tajak. Roh. Ataupun hayalan katanya kat teruk ke dewa Mekah. Ha. Wazkurullah. Kiba. Tengah limong tajak wah haji. Tanggal limong. Kah. Olian dipegang oleh Allah wazkurullah. Tak ingat legata tersebut, legata tak muzikir legata kepada Allah dengan takbir, pajan, dikutika, lempar jamrah. Pat, ba'uro-uro tashrik yang leh. Makanya orang jauh haji, nyawa tak gelempar jamrah. Ha? Ba'uro-uro tashrik, nyawa guyum zikir le Allah. Ha? Guyum zikir le Allah. Ya, kibat jaram zikir dengan takbir. Ucapkan Allahu Akbar. Kaya kan? Ya, nyawa zikir kepada Allah. Makanya tiga ram jamrah berzikir. Menanti ahli sembahyang berzikir kepada Allah. Menanti awatai sembeli. Kayo kan? Nyo berzikir kepada Allah. Bismillahi baca. Bismillahi wallahu akbar. Allahumma inna hadza minka wa ilaika. Nya doa semesti. Panjang doa semesti. Nyo kan watai lempar jamrah guyum berzikir takbir Allahu akbar. Ba uro raya kena ti kurban, ba uro nahar. Makanya nyo doa sembeli. Nyo ingat, tegedi na urung-urung usia mano kampung nyo doa sembeli. Toh, bismillahi Allahu akbar, Allahumma inna hadza minka wa ilaika. Ya, nyo baca doa. Ya, ka kan? Ka. Ya. Manyo tanyo nyo dalam bayangan mentang sebab hana taja yang paling pegah dikutika ke tanyo lempar jamrah nyo guyu ingat Allah guyu baca takbir kepada Allah ka faman ta'ajjala jadi baju buat guru nyo amar pu iban masuk amar pu ini wajib nyo ingat inan ba'uro tasirinya. Guyu muzikir kepada Allah dengan takbir ba'ura tasyrik yang leh.
Berarti hino amar hino nyo amar sunnah. Berarti munyo degedi amar sunnah sama dengan dalil yang lain yang tukang pupaling daripada wajib. Kayo kan? Karena mutlak amar bagi wajib. Sedangkan hino wazkuru kayo kan? Nyo sunnah hino. Berarti dalil yang lain yang tukang pupaling daripada hana wajib. Cuman toh dalil ji hino. Nyo takalan hino berarti mungkin ayat-ayat yang lain. Batanyo nyo hana sareh. Kayo kan? Hana sareh pekon. Karena hana memang hana dipegah hino langsung. Jadi pehta mita ada yang haji hana mesti benar. Kadang kit wajib. Memang munyo dan sadra wajib, munyo degree mutlak amar. Nyo. Lempar jamrah wajib. Munyo takbir ingat Allah hana wajib. Nyo yang menjadi amar wazkurullah, ingat olehmu, berzikir olehmu akan Allah dengan pu berzikir dengan takbir. Makanya berzikir ini apa yang wajib? Nak wajib berzikir? Hana, geyu tangkai. Makanya ada aku perintahkan oleh Allah likut. Kenapa kita tangkai kita likut? Nah orang yang mendoa ke doanya mendang. Ya Allah Nabi, ya Allah bumbu-bumbu kebaikan doanya. Nah orang yang mendoa, ya Allah Nabi, ya Allah kebaikan di doanya dan di akhirat. Mem, wajib mah? Hana? Ya, makanya nyo mendang kaitan ngayak likut. Makanya lumbungah kesimpulan jadi hintu. Naput boh kelompok mandum, manusianya ni bagi oleh Allah. Jadi yang kamu rumpok dua boh. Yang kamu rumpok dua boh. Yang menan. Bahkan uke faman ta'ajala. Maka bermula siman makna ta'ajala ista'ajala. Menuntut segera ia nyaman dengan berangkat min mina daripada mina. Fil yaumaini pada dua hari. Makna dua hari ay fisani ayami tasyrik. Pada hari yang kedua daripada urat tasyrik. Ba'da ramyi jamarihi sesudah lempar jamrah nyaman. Fala isma alaihi, maka tidaknya dosa di atas nyaman dengan sebab segera. Jadi katanya, guyu lemparkan jamrah, nyo ba'leh urat tasyrik. Kayo kan? Ka, nebegah tino dalam ayat si berangkaso yang segera lempar jamrah. Mana di le lempar jamrah hiji. Ba uro yang kedua diselesaikan di lempar jamrah hanai preh le uro greh. Kemudian berangkat di daripada Mina, nyan kiban hukum terhadap urunyan. Nyan fala isma alih. Hana dosa dengan sebab yak seger, yak segera. Wa man ta'akhara. Dan bermula siman yang mentakhirkan ia nyaman dengannya lempar jamrah hatta batalailah salisah, sehingga bermalam ia nyaman akan malam yang ketiga ataupun pada malam yang ketiga. Warama jamarahu, dan melempar ia nyaman akan jamrah nyaman. Fala isma alaihi, maka tidak jenis dosa di atas nyaman dengan sebab demikian. Begitu juga orang yang itakhe lempar jamrah sampai urang gulai. Bedah betul orang jauh haji nyo itakhe lempar jamrah hingga bak malam yang gulai gede. Kabur malam di Mina bak malam yang gulai. Kaya kan? Nyan dilempar jamrah hina mandu. Nyan na dosa. Nyo juga fala isma alaihi. Hana dosa. Dengan sebab itakhe. Ya, makanya hukum dia kiban. Hum mukhayyaruna. Mukhayyiruna, bermula mereka itu yang memilihkan oleh mereka itu fizalika pada demikian wan naful ismi, dan tidak berdosa. Ya, makanya terhadap urung tersebut nyo urungnya jut pilih. Kiban jut pilih jut isegera berangkat daripada Mina bak ura kedua ju dipilih lempar jamrah. Dan jid-jid ibu tak kira sampai urang gelah nyo hana dosa bagi urangnya, bagi urang yang pesegera dan bagi urang yang petakhe limanit taqa, bagi siman yang takwa ia nyaman akan Allah fi hajihi, pada haji nyaman. Ya, bagi urang yang takwa. Berarti makna urang yang takwa atau urang yang taat bak masalah pubuk rukun haji, giuram jamrah iram. Kayo kan? Mai ram ba urang yang kedua ipabeh haju, jecit. Hana dosa,
Oi, preh truk bau ro gele, jecit han ada sah pakan li annahu al haju fil hakikah. Karena bahawa sesungguhnya hal wasyaan itu haji pada hakikat. Dan kagak kira haji pada hakikat. Inti di mano? Ingat pun kenan berkata Allah wa idza qadaitu milikat. Bila kau selesai daripada pubut haji, kayo kan? Nyo guyung doa ba Allah, guyung zikir kepada Allah, guyung sanjung-sanjung Allah. Maka ba otenyan na sebahagian orang yang berdoa lake donya mana-mana. Kata ba kelompok. Na juga orang yang berdoa lake donya dan akhirat. Ka kelompok yang kedua. Kemudian dalam celah-celahnya na juga sunnah yang lain. Ha to. Ahwate lempar jamrah, guyu berzikir kepada Allah dengan takbir. Rupanya kan ahwate lempar jamrah mentang. Lelu semayang, titik lelu semayang, guyu berzikir cit. Akbar salawat. Ah dikutika bertiba urana harbunon nasurah zibahun semuli. Juga guyu berzikir cit, guyu sebut-sebut Allah. Ya, makanya hukum sunnah. Kayo kan? Ha, makanya ino kelompok kena pegah. Ya, kelompok kena pegah. Cikalai dalam, ngat lebih jelah jilai. Kena atau kenya tu. Ha. Wa minan nas ataupun tuk dan takun. Ha, takun lai betul bayat. Wattaqullaha dan takut olehmu, takwa olehmu akan Allah. Wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Dan ketahui olehmu annakum akan bahawa sungguh kamu ilaihi kepadanya Allah tuhsyarun, itu yang dikumpulkan akan ianya kamu. Fil akhirah, di nanggro akhirat. Nyo ingat. Nyo pegah li Allah. Gutanyo bertakwa kepada Allah. Buya kepada Allah. Makna ya kepada Allah, kon taplung. Ki bancit tak buat ibadat. Pu yang diperintahkan li Allah tak buat. Nyo ke kecam utnyo li Allah. Wattaqullah. Takut li kata kepada Allah. Wa alamu dan bertadepu. Tiga tu lah pegah. Bertadepu, bertadepu, bertadepu annakum ilaihi tuhsyarun. Nyan gata mandum kepada Allah gekumpulkan. Mandum kembali kepada Allah. Pajan urah akhirat. Ahwate katawa kepada Allah. Fayujadikum bi'a'malikum. Maka gebalas ianya Allah akan kamu bi'a'malikum dengan amalan kamu. Ahwate katanya katawa kepada Allah. Singah mandum dibalas li Allah. Tak perbuat kebaikan, gebalas kebaikan. Tak perbuat keburukan, gebalas keburukan. Faman ya'mal misqala zarratin syarrayarah. Fama ya'mal misqala sabatu zaratin khairaya yarah mandum. Makanya tengah muno kejadian. Nyok kejadian kumpulkan orang kiamat. Pon menan getiup sangkal kala yang pertama oleh malaikat Israfil mati mandum. Kengka mati mandum. Kemudian getiup sangkal kala yang kedua udek mandum. Udek mandum. Yang hana mati orang tiup sangkal kala yang pertama adalah pedra malaikat. Malaikat Israfil, malaikat Jibril, malaikat Mikail, seratus so, malaikat maut seratus. Kah? Pedra malaikat. Tapi nariwayat termasuk para syuhada. Urung mati syah, urung mati syahid, nyo hana mati awate ketiup sangkal kalah. Pakon, karena urung mati syahid, dari pun mati landoya, nyan hana mati mati. Dari pun awak mati syahid, royo nyan hana kira mati. Hum ahya'un. Nyan awak nyan udek mandum. Nyan awak syahid mesti. Awak bela mesti Palestina. Iprang le Israel. Nyan mati syahid. Nyan urungnya kan mati. Upinah tempat tak kan? Sampai orangnya mata udek. Ha? Lahum indahu yurdakun. Indallah yurdakun. Bagi Allah, terhadap awaknya nyogeris kikan tapi-tapi. Makanya, awak tak ketiup sangkal kala menurut tafsir Ibnu Abbas, hana melinggai le. Berarti, awak awak mati syahid. Cik udek tak tapi urinya. Hana mati ma. Hana mati-mati. Kengka? Kemudian awak tak kumpulkan mandum dengan seluruh makhluk. Atau udep kali kedua ya. Nyahina gepisah lah. Nyahinan awak tak kam dapat mandum gepisah tu. Kiban gepisah? Gehoi tu petih utak-utak awak benci gaya Al-Quran. Tak. Petih bulah hap. Petih awak-awak boleh. Apa lahap? Hoi apa lahap? Hoi pengikut. Duk apa kelompok? Olehnya menurutnya lontoh. Ubah bagi yang munafik. Olehnya Fir'un, Namrud.
Oh, bagian harta karun. Ngan sapak karun mandu. Makanya urangnya yang berbangga-bangga dengan harta, singoh mensapak dengan bos si karun. Raja-raja yang zalim mensapak tengok dengan Firaun. Mensapak. Awak tekam sapak mandu gigiring kam sapak mandu katudang-dang mandu banja-banja, kelompok-kelompok bati awak-awak perlu hayat Al-Quran. Ha, bak hinan tu baru gigiring kepada tempat perhitungan. Yang ni yang pun tak angka awak pun ke? So pun awak-awak dinak Nabi Muhammad. Munya duduk di bab masa Nabi Muhammad. Si Abu Lahab pun ke? Apa Lahab pun ke? Berserta mengikut. Oh, kembalilah kepada masa Nabi Adam. So, yang tentang Nabi Adam. Padahal karena bukti yang nyata, karena tren berarti bukti yang nyata daripada Allah, hai patih kepada Nabi Adam. Maka awak ayah lagi. Hinan preh onyo lagi hai, kai hai ngan preh hinan. Gehai lam dikata lain, yang di bawahnya sampai teruk bak umat Nabi Muhammad. Petihnya apa lah apa kan? Apa aja hal kan? Ah, yang pelih-pelih hana. Awak menafik. Kamu sempat mandung baru jak bernepak hisap. Nyok pengumpulan kali kedua. Han kala. Trek tak tengok proses. Ah? Olehnya antara bunuh mentang antara tiup sangkal kala yang pertama dengan sangkal kala yang kedua 20 tahun masa. Nak trip. Trip. Kena. Makanya nyo dari ino kan ada jid. Yo. Berdoa baik berumpuk. Eh haru hara kiamat mentang baik berumpuk kata nyo. Hai dia fikir. Ha? Hai dia fikir macam tu. Mudukannya ada je baik nak kan. Baik merumpuk rasa. Tanda kiamat raya kan baik merumpuk rasa ni. Hai dah tak. Dukan. Dukan kena tap. Berasa kali nak megah dukan tiga dalam belum puasa nak tinggal ni. Kabudah hurung kablo. Kablo tem bebe raya tampung iya. Kaya oleh yang do rumah baik tak mau asap. Akhir buat mati kan ngegara-gara dukan. Ngegara-gara hana oksigen. Dukannya ni jih lalai dong tak mau. Lalai dong lalang lunyu itu biar asap. Makanya hana patok ni. Makanya ni pegah urung yang beriman ham rupa rasa dukannya. Awak ni pun meninggal oleh Allah. Urung yang beriman yang betul taat kepada Allah. Segala yang produkan ni pun meninggal madu oleh Allah. Biar merupa rasa dukan. Bahawa pelih-pelih yang merupa rasa. Han kala mang bedah na urang tu agak pegah geramal lagi yang kakak kan baik mudah Ramadan teruk dukan yang na motor ke pulau motor le pulau hai blole yang na kami ngaku pulau tak mati ngan dukan pai do do mati na tinggal imnya betul-betul dukan kayaknya hat oh urang ya kan tahu-tahu urang ramalnya pi urang yang pegah nyan pi kayaknya kehadilah eng pegah memang na dasar mahdilah hadilah eng. Hai kita tengok baik tak salah. Cik go. Yang boleh pegah. Lagi kan. Tanda kiamat dukan betul. Asap. Tapi asapnya. Kan lagi tanya fikir. Dia tak tolak. Benyo baik tamu lah rumah long. Tak ada rumah. Hana pun fikir kan. Lalang hidung di biasa. Ubena rongga ke tanya. Lalang punggung di biasa asap. Angka orang tanya ni di biasa asap lah punggung. Biar nampak. Okay. Baik nak dengar surah mata di biasa asap lah punggung. Angka orang tanya. Makanya. Dia pun meninggal oleh Allah. Madu orang yang. Yang beriman, yang taat kepada Allah. Nya ingat. Iban? Jelahlah. Walaupun hana mati, pempo ke dia boleh. Kaya kan? Pempo ke dalam. Angka yang ke? Angkinan berarti haru-hara kiamat ke bukan? Hai. Menyobat sebuah pendapat. Tiupan sangkal kalah akan warga. Lega ke bukan? Nah, tiupan yang pertama akan tiupan mati. Tiupan yang pertama nyan gunung jut ke lagi abai ya. Gunung ancol lebur batinya, melungkok-lungkok balik-balik lagi apa yang mendu merata. Nyan pun. Nyan inan mentang dah fikir engkau mati. Hana mati lo ya. Nyan mentang ni mati kita yo ya. Maka di bek roh kita yo rasanya. Tampo. Aku watanya mati gunung lagi ia ju rata. Punya ke dia madu-adu. Kiban dah begah. Dalam naga cerita punya surat pun bak juduk put nyan tiga pegah pun gunung yang red kemudian ibu ert lewat tu ilungkop meno berarti lagi abe mu berhali-hali lagi abe ipot le lagi abe ipot le angin dalam urang cukup tu orang bayang ke lagi ya tanya kibar biasa mentang ni mati yang sakitnya baru meninggal mandum bajan awak tak ketiup sangkal kala kala. Tiup sangkal kala keduanya menurut sebab pendapat. Karena nak yang mendekat, tiup sangkal kalanya lehega. Tiup sangkal kala lehega.
ha? Pendapat yang kuat warga tu kan. Tiupan mati, tiupan udip. Udip kembali kali kedua. Yang bahkan yang kita sangkal kala yang mentung. Hai dia fikir. Nyau royo kana yang buat malaikat. Tau so, nukang tiup sangkal kala. Isra. Israfil. Nyau kana bati bak jaro ke nyang. Bak abah ke nyang kana sangkal kala nyau. Nyau bati sangkal kala nyau. Nyang bulatan ji. Nyang bulatan ji. Ha? Nyang antara langit dengan bumi. Luah ji. Nyan nisbah lintang ji. Teruk ke dia waras. Nen doang bayang. Angke makaji hotel gujuk mate mandu. Ha, nyan dalam sabar riwayat. Nyan lagi yang kepegah. Ha, ngala. Ha. Jadi memang berat. Ha. Ka, ka dua buah kelompok. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu, dan sebahagian daripada manusia itu siman yang menarik hati akan engkau oleh perkataan nyaman fil hayati dunia, dalam kehidupan di dunia. Ha. Dan sebahagian daripada manusia itu siman yang menarik hati ia nyaman, yang menarik hati akan engkau oleh perkataan nyaman fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia. Wala yu'jibuka, dan tidak menarik hati ia nyaman akan engkau fil akhirat, di akhirat. Pakon limukhalafatihi, karena berbeda nyaman, li'i'tiqadihi, bagi keyakinan nyaman. Bagi keyakinannya nyaman. Angkanya surah hai tungku, som salah pelemah salih. Sebahagian orang, nyo ba'abah ji nyo tertarik atas kita nyo. Ba'abah dalam kehidupan di dunia nyo, nyo ba'abah ji tukang tertarik atas kita nyo. Ha? Sedangkan untuk akhirat bertingkat itan. Hanai pegah-pegah haji. Hanai tarik hati kita untuk akhirat hana. Ha? Jadi ika kita nyonyo sopan tak tak gerak tak tak urian. Ha? Ha. Jadi sehingga dah tertarik dengan pu yang dipegah. Tapi untuk anjuran kepada akhirat bubacut hana. Pakon karena berbeda ji dengan keyakinan. Habadinyo berbeda dengan keyakinan. Toh, habadi lembut santun mengajak orang. Tetapi keyakinan di berbeda daripada haba. Ya, mana keyakinan pu? Ate di, hana sesuai. Haba dengan ate, hana sesuai. Haba manis. Haba betul. Ate, buruk. Ha? Ate, dengki. Ya, makanya, wayush hidullah. Ha? Gepersaksikan oleh Allah. Wayush hidullahu. Gepersaksikan oleh Allah. Alama fi kalbihi, data barang pada hati nyaman. Innahu muwafiqun, sesungguh nyaman, sesungguh hati nyaman itu muwafiq, itu yang cocok bagi liqaulihi, bagi katanya Allah. Wahuwa aladul khisam, dia nyaman itu, makna aladul khisam syadidul khusumah, itu bersangatan permusuhan. Laka bagi engkau, wali atba'ika, dan bagi pengikut engkau, li'adawatihi, karena bermusuhan nyaman laka bagi engkau. Ya, karena bermusuhan nyaman laka bagi bagi engkau. Begali Allah. Sebahagian manusia na yang habadi menarik hati kita di kehidupan dunia. Tapi hana menarik hati membacut, hana menarik hati kita bak habadi kepada akhirat. Pakon karena haba ngan hati ni berbeda. Sehingga li Allah Taala gebuktikan. Gebuktikan, gepersaksikan oleh Allah ada dalam ateji. Gebetibian ada dalam ateji. Ha? Toh. Ha, nampakah? Ha, atejinya cocok bagi ken Allah toh. Wahuwa aladul kisam. Uringnyan adalah uring yang paling berat bermusuhan dengan kita. Nyo kisah apakah? Dengan Nabi Muhammad. Hai Muhammad, orang yang seperti demikian aladul kisam. Bersangatan bermusuhan bagi engkau dan bagi pengikut engkau. Pakon, cik bengeh ke kita. Munafik urinya. Ya, muka bebu melikut be'ek. Muka bebu melikut be'ek. Ya, makanya tidak kalah dalam. Tekun wa minan nas. Nyo gatafkan data qaluhu fa minan nas imai yakulu rabbana al-ayat. Telikut kena. Kena telikut dalam macam no. Ya. Fakat qasamallah. Nyo ingat. Maka sungguh telah membagi oleh Allah akan manusia. Ala arba'ati aksamin. Di atas empat pembahagian. Ya Allah Ta'ala bagi manusianya pun buah macam model.
horo kalen nya nya bahala pe apa gak badro masing kenyo ku telip badro masing kala horo pokoknya manusianya gebagi li Allah pu buah macam mo pu buah macam model al awalu bermula yang pertama mayat lubut dunia lahir urang yang lelet dunia hana lain tugas gayan otai suruh lelet dunia jaju pokoknya gayan dunia mencapai yang berkaya aku pun enggak kaya inong nak tabo hansai buna dua buna leh buna put motor dam kanal leh boh tamah dengan motor beku rumah kanal tabo tingkat tamah leh kanal leh minta rumah lain buna yang mesedekah tapuhan ini pokoknya minta kedua lelet dunia sekai olehnya kanal mesti pak kecil hang umadah lekai pak jamat. Karena pajamak hana meda ek bupati. Pokoknya agaknya bagian dunia mendumlit akhirat hana lahir. Nyo kelompok yang pertama. Naruh kita nyo. InsyaAllah ha. Hana dah melekat cipu menan. Bekna tu. Dari uroh nyo hingga sampai mati bek. Bekna ruh lagi kan. Awak lit dunia mendung bek. Kiban? Pokoknya bek ruh. Kak, tanya bek ruh. Kayang kudu nong. Tanya bek ruh. So yang ruh kena kak ruh. Tanya bek ruh. Dan doa mentang nah keluarga dan saudara kita nyo saudara berarti yang senasab ataupun sesama Islam dan doa beru tegedi cina ro nyan berarti kahan urusan nyo ko tanyo beru kenan kabeh kengkai leh muteng kewajiban muta jaga ro keluar keluarga ku anfusakum wa ahlikum nara ha dro jaga keluarga beru kenan gop han urusan be urusan kita nyo kena bugop nah kayo kan gop pu yang minta gede. Masa-masa mentang jadi nasihat, tapi nasihat. Ka kelompok yang pertama. Wa minhum mayyat lubud dunya wal akhirah. Sebahagian daripada mereka itu manusia, itu orang yang menuntut dunia dan akhirat. Manduana agaknya. Kelompok yang kedua dipegali Allah, ha? Nyo dibagi li Allah kelompok yang kedua urinya dunia geminta, akhirat juga geminta. Dalam artian pu, gemuhudep dalam dunia. Fasilitas dengan udep dalam dunia gelakai Allah ya Allah nyolong ya Allah nyuka kasihin ya Allah hana pulih ulung baju ya Allah nabi memudah rezeki ya Allah gelakai untuk dunia dan berusaha di akhirat untuk amalan akhirat juga gemita kan adunia madraatul akhirat dunianya untuk bercocok tanam untuk nanggur akhirat kepupu ibadat kepada Allah enggak merupak balasan di akhirat makanya geseimbangi tak kau seimbangi ganyan atenan beti dalam dunianya yang kepubut adalah perintah Allah. Tibut dunia toh mandum gepubut atenan matang di dalam syariat. Contoh kita rezeki dengan cara yang halia. Kan gejak cemucu. Kan enggak perlu sampai. Kan enggak perlu minuman khamar. Kan ya kan? Kenyan. Ha. Hana leh kai cabut pulang. Kai cabut pulang dengan doa-doa kita nyo. Kan nak kudengar napai mimbar sampai dia tiga. Awak bidat tolong salah napai mimbar. Menolak miras. Lepas mimbar, padahal anak tahu dengar. Dan yang mendengar dengar. Tapi Alhamdulillah, dengan berkat doa-doa gura-gura kita yang abu dan yang hanali. Hanali legal. Walaupun ada hanali legal, yang mesti periuk je. Yang boleh pegang, punya hanali legal, keaman macam. Hanai pegat secara khusus, diedarkan tu. Punya hanali legal, berarti yang payah musam-musam. Lagi orangnya, tabu-tabu ke hanali legal, tapi nak cik kan. Ha. Agak tersom, mahu punya kan legal. Imekat nan sajan sajan dengan ikupi imekat. Ipu duk dalam botol pukun. Madu ipu duk ah. Iuno ipu duk nan. Teh botol kanyo kan? Teh teh la endum sampengnya ke mi whisky tu. Ku whisky ke? Whisky pu. Whisky whisky mi wangi ya. Ha. Angle kan? Maka hana cara amnyo kalega. Pakon kandanya jelas-jelas memang gelarang. Lah Al-Quran kanyo gelarang. Gelarang. Hai pegadoh ingatan. Ingatannya kenyo pemberian Allah. Mau tak pegadoh ingatan dengan yang kahan. Nyan jangankan gop mudra dan daduri lelu najib nyan. Kenyo kan? Ha, makanya harium. Eh? Harium. Malhamdulillah. Kahan alih tanya. Ha? Ha, kahan alih. Kon. Baik pegang kon. Ya. Kau nyok kan? Pokoknya itu yang empat. Ya, kau nyok kan? Kelompok yang kedua. Urang minta dunia dan akhirat. Wa minhum dan sebagian daripada mereka itu. May yaduru annahu min ahli akhirat. Siman yang nampaklah bahawa sesungguhnya man itu daripada ahli akhirat.
ma'a annahu fil waqi' beserta bahwasu nyaman pada waqi' pada kejadian min ahli nar daripada ahli neraka. Yang ku dalip. Kelompok yang gelah hang ku dalip, hote de kalon urung nyan berarti nalung geling ke hang gidam. Ha? Ha. Nyam baklah he tak kala ahli akhirat kan. Ya Allah. Ahli akhirat. Ha? Urung yang lagi kan bak tak kala ahli akhirat baklahi. Tok. Contoh, contoh mesti. Contoh. No contoh. Kenong turban yang kau raya kadang-kadang. Kenong kan? Kenong baju raya-raya. Kenong jubah. Hanya umum-umum. Dungso kenong. Ha? Dungso kenong. Kenong jubah. Bom Sabah apa jaro kadang-kadang. Kenong kan? Atek. Angkat lagi apa? Nalung mendang gelingke. Hang gidang. Ya, betul. Tekedi nak buat kejap-kejap. Mesti ji. Apa ke? Nak jamuk. Eno, enggak pulang buat sarap gede. Nyak nyamban lahe padahal ha batin gak nyan ha fil wake bak wake yang gesam ahli neraka angkenyo pegah urung munafik som salah pelemah sah pelemah saleh nyo adalah kelompok yang gele sah pegah Allah pegah maka tegedina diri kita yo kadang kam rasa umalun lagi yan go yo mati taubat kengkai le nyo hanak pegah go urung pegah menanti. Ya tadi mana di hana ate pegahnya ke oma nyo pegah ke kan ke draw. Ke draw. Makanya haji mana haji? Som haji. Tetap sama. Tetap sah? Tetap sama. Yang be minta titel sebuta titel tungku. Ayo kan? Untuk ngai pemulia le urung. Hanjut. Hai kan kali dabut lambu raki. Ayo kan? Kali dabut lambu raki. Hanjut menang. Nyan niat yang salah. So kurung-kurung niat kita yang urung yang duntui ilmu adalah untuk pegadoh jahe yang nak buat tubuh roh. Pelo tingkat. Pegadoh jahe yang nak tubuh roh dan untuk pudik agama. Lagak tak? Dan untuk bermanfaat bagi lain. Lagak tak? Yang baik, pekan dia jual minta ilmu. Ngak pemulia legok. Buah nak payah pejuk roh sulung. Nyan bahagian daripada kelompok yang gelhe yang dipegah oleh Allah nyo urang nyan lahir ahli akhirat. Tapi bawa ke bak hakikat nyan ahli neraka. Makanya tamu doa hal kita yang tapi kena ada ke sebuah jumaat bermunajah ya. Ilahi lastulil firdausi ahla. Angka nyan. Bahkan munyo tekedi nekun le. Sonan ya? Kata dalam majuri? Alahai. Wahab. Sonan? Syekh Wahab Asy'arani. Syekh Wahab Asy'arani. Si berangkasa yang baca. Dua buah bayatnya titip urah Jumat. Sabi-sabi. Titip urah Jumat. Maka urah selamat daripada. Meninggai dalam keadaan. Hana selamat iman. InsyaAllah. Meninggai urahnya husnul khatimah. Galak-galak. Berjamaah ke roh sama. Cuma nak pegah oleh para ulama limonggo pergi baca oleh sembahyang Jumaat. Ya. Nyalaga ta ilahi las tulil firdausi ahla. Ha? Ya Tuhan long las tu firdausi. Tiadalah aku. Ha? Bagi syurga firdaus itu ahli. Tanyo han cocok untuk lop lang syurga firdaus. Ha? Wala aqwa ala naril jahimi. Dan hana mampu haik long tun di atas neraka jahanam. Lagi ada melakukan Allah. Ya Allah. Longnya memang hang pantas untuk lup dalam syurga dan Allah. Lu tak dosa. Tapi long ya Allah hana mampu ya Allah untuk tun azab neraka. Maka ni pampun dosa long ya Allah. Kau kan? Ha. Ukur je kiban. Fahab li tau. Fahab li taubah. Kau kan? Maka ni beri ledron ya Allah bagi long taubah. Fahab li tau. Bata waghfir dunubi. Dan dipampun dosa lung ya Allah. Inna kagafirud dhambil azimi. Sesungguhnya roh ni. Maha pengampun. Lagi yang dalam doa Allah.
Ha, kengkak ke? Kibah? Syair. Nyan ho mungkin Abu Nawah nak kencit. Yang kajilah hinan lem yang dekalan dalam kitab Bajuri. Nyan berarti ada kun Syekh Wahab Asy'arani. Sehingga bagian si berangkat so yang muadabah sabe-sabe ba uro Jumaat ataupun malam Jumaat dibaca dua buah bait nyan nyo insyaallah urinya meninggal dalam keadaan husnul khatimah, selamat iman juga. Mana sebagian para ulama leh sembahyang Jumaat ke begah. Imongge, mam bagi urina ke hana Jumaat. Ya kan? Ha, makai rumah baca gero hana mecih urin ja Jumaat. Ha. Kaya baca. Kaya yang muda tamong tang, baca merupuk baca. Kaya yang ku dalip. Ya, kengkai leh. Kengkai, nyan urin yang ke leh. Wa minhum dan sebagian mereka itu man huwa mu'minun zahiran wa batinan. Urung-urung yang dianya itu beriman lahir dan batin. Urungnya yakin beriman kepada Allah lahir dengan batin. Lahir juga ahli syurga. Kau tahu kan? Ha, batin juga ahli syurga. Sesuai. Sesuai. Berarti secara lahir. Ha? Secara lahir, gayan memang menggambarkan tanda-tanda ahli syurga. Batin juga lagi kan? Batin juga lagi kan? Ya. Kan watai na urung mentau. Gepubut ibadah. Kibancit ada gak nyan kera ke sira ke gepubut ibadah ki. Ya, makanya nyanlah hakikat takwa. Ayo kan? Imtisalu awamirillah wa jinabun nawahihi sirra wa alaniyah. Angkanya baru kena dengan takwa. Junjung tinggi perintah Allah, tinggal bena berarti larangan Allah sirra wa alaniyah. Dalam keadaan tersembunyi dan dalam keadaan terang-terangan. Makanya urungnya ya kepada Allah. Hang bebut maksiat juga nyan dalam keadaan tidur. Hang bebut maksiat dalam keadaan ramai. Lada urung yang ramai hang bebut maksiat malai kalau legap. Ngan Allah hana malai te tidur bebut ju yang kangkon. Kanya pete hana urung galang bebut ju yang kangkon. Nyan hana takwa alam. Hana takwa. Pakon hana takwa. Karena kepubut kan karena Allah. Gepubut ibadat kan karena Allah. Kan karena Allah. Kengkang engko dalek. Kan? Nyan tu baik ya kai ke jemaah tu. Berarti lalu ku ai jemaah ku yo. Karena jemaah ramai-ramai. Tu akan naik kelas lalu kam karena karena. Ha. Nyo lain. Ya kan? Lain. Menyekun Fuzail bin Iyad. Ha? Tarkul amal li ajli nas arya. Tertinggal amalan karena manusia angkanya ria. Tertinggal amalan karena manusia angkanya ria. Nampak? Contoh. Tanya nak harta. Tamu sedekah yang cik langkah warmai. Kau kan? Budak haram sedekah. Alah, lu haram sedekah. Pakan. Karena ikalan leurung tu. Angkanya. Nya hanam sedekahnya angkanya ria. Kau tahu? Fi'lul amal li ajlina syirkun. Tapubut amalan karena manusia syirik. Mereka tapubut sebuah amalan kebaikan karena manusia akan karena Allah yang syirik. Mereka ketukan Allah. Kengkai lah. Makanya tengah pubut kebaikan. Amu tengah hati upah. Kan orang sanggup. Gak baik pegah ke dia. Arab butuh pegah ke dia. Purutan. Mereka tak fikir kurang dia. Hansau dia lantunya. Munya de kedi mentang na urung keun kepada kita yo mentang na urung yang munya nya tanda mentau de lan doya na empat munya pula bae keun legap lang kubu julup ya ha kong kang empat le makanya komentar urung netizen komentar netizen yo biasa saja itu pertanda kita itu masih hidup karena prinsip kita yang manusia nya lumoga berarti pijul mandu lumodro yang tembun. Menyo bahasa awaknya pu ambol lah udang lain ke piting. Ya kan? Long udang lain mendung bing mendung. Menyo bing ke nyo leteleng. Menyo udang ka soto. Mati yang nyo tak ada mentanggap kan mendung. Padahal wak. Hanya itu pu ya. Troy rumah troy yang kok berat pijuk kai pot lang yang kena rebah. Yang nai depu cit rumah troy tembun. Yang persih lagi panjat cilat. No panjat cilat. Panjat samprong ya yang model. Wah, puhu enggak raya. Kagak, gap terang mendung dia sekeliling. Yang terang kaitan ni dia pun. Samprang kong eh. Tutup pun kong kaitam tu. Kena ngasak. Yang terang kaitam ni dia pun. Yang penting gap berterang. Yang nada cik loh gap berumah lama.
Tipulan hang nepah, tipulan nepah, tipulan nepah. Draw cik kat zaman hang nepah nak fikir. Kau ingat kan? Hang punya punya tegedi dah pegah habang ni putam si. Tanya keahlian putam si. Weng dangen. Kaya pun nak gak ikas salah kami motor. Dia mudra dan janji dengan mudra putar rusan dia pergi. Putar rusan. Angka nyangka manusia. Munya mentang berumpuk orang jajak orang lagi kan. Berarti tanda mata udik peron. Haa, yang mana tanda. Jadi munya lagi yang hidup ku rasa happy dengan kehidupan. Ya kan? Menikmati. Haa. Kau kan? Menikmati. Haa. Cik lagi yang haji. Hai, manusia bagi put boh. Put? Put boh. Hana mana yang pah kan? Nid yang pah. Nid yang? Nid yang pah. Pakon. Karena syurganya mahai. Neraka murah. Kau kan? Mahai. Makanya mau proposinya yang etunnya. Hai dah je dah nyoba baik menahan. Kau kan? Baik menahan. Ka. Cuma yang dicerita dalam ayatnya nyo dipegah oleh Allah bahasa bab Nabi Muhammad. Kau kan? Toh. Itulah urang yang geknyan getarik dengan perkataan gayan dalam kehidupan di dunia. Itulah urang yang bahabah lagak dak tahat. Ate ka berbeda dengan ha dengan habah. So urinyan wahwa Aknas bin Syurek. Nan geknyan adalah Aknas bin Syurek. Nan nan gementeng. Ku gawat nan ke. Aknas bin Syurek. Ada ianya Aknas munafikan itu munafik. Halwal kalam yang manislah haba ataupun pembicaraan lin nabi bagi nabi sallallahu alaihi wasallam. Yahlufu yang bersumpah ianya Aknas annahu bahwasanya Aknas mukminun bihi itu yang beriman dengannya nabi. Wa muhibbun lahu dan orang yang mencinta baginya nabi. Fayajni majlisahu maka mendekat ianya Aknas akan majlisnya nabi. Nah ulok-ulok ah. Kubra ulok-ulok lagi. Kemudian afa'a kadzibahullah kemudian mendustakan akannya Aknas oleh Allah fi zalika pada demikian. Wa marra dan lalu ianya Aknas melewati ianya Aknas bizar'in dengan tempat pertanian sahabat Nabi. Urang Islam. Kau tengok kan? Wa hamrin dan tempat penternakan. Bagian betinan manuk kambing kau tengok kan? Li ba'dil muslimin bagi sebagian orang Islam. Fa'ahrakahu. Kemudian membakar ia akannya tempat pertanian dan peternakan. Mana. Kemudian membakar ia akannya tempat pertanian. Wa'aqaraha dan menyembelih ia akannya binatang-binatang peternakan lailan pada waktu malam. Yang kelompok yang gelhe. Kelompok yang gelhe yang som salah pelemah saleh. Haba menarik sabi-sabi kepada dunia. Hana habajih yang menjurus kepada akhirat. Nyan musuh yang paling raya yang pegah oleh Allah habat Nabi. Nyan musuh kata hai Muhammad. Nyan musuh pengikut kata atau umat kata yang umat Muhammad. So urunyan. Ya, yang kejadian bahawa masa Rasulullah Aknas bin Syurek nan ke. Aknas bin Syureknya adalah sidra orang yang munafik yang di hadapan Nabi nyo haba cukup memeh. Bahkan bersumpah ke Nabi. Ya Rasulullah, nyo ilang iman dengan Ron. Leng orang yang cinta keron yang pegah habat Nabi Muhammad. Maka setiap na majlis Nabi Muhammad ke semua ber. Ha, dengan para sahabat nak kenyan. Ha, mesti lagi contoh langkawan lagi tanya. Eh? Ha, nak kenyan langkawan. Nak kenyan langkawan. Mutoh kadang-kadang. Kau tengok kan? Ya, mutoh. Kemudian oleh Allah Ta'ala nebuka kedok orangnya. Nebuka. Kibang nebuka oleh Allah. Bak sabah malam nebuka oleh Allah. Yang dicerita. Ha? Nya uku ji yo tak buka faiza tawalla kan yo kan nya urang yang pegak kerusakan makanya li aknasnya bak malam gelewati batingan tempat pertanian orang Islam sahabat Nabi gelewati ngan tempat peternakan sahabat Nabi nyan ubena bati mesti contoh sudah orangnya padi yang gepula kacang yang gepula pokoknya pertanian abe hidup li aknasnya napa le urang bunuh duk sajan kelompok Nabi dalam majlis but sajan Nabi pegah abang dengan Nabi, long beriman, sumpah long dengan Nabi, long cinta kepada Nabi. Lagi contoh royo, contoh mesti. Dua tajan urung dayah. Mengon ngau urung dayah. Padahal ya lob kenan ya minta celah pat kesalahan urung dayah ini pun pep. Nyo bijah Aknas zaman. Aknas bin Syurek nyo bijah haji. Ji sumpah dengan Nabi, long beriman dengan Nabi. Long cinta ke dengan Nabi. Tinggal haji buduh dua dalam majlis habis.
Rupanya awal tengah malam, ilawati di tempat pertanian urizab itu. Dilawati di tempat peternakan mati dan tempat pelara kambing punya jamun unta. Faham kan? Disembeli itu yang mendung. Apa itu ya? Bukji. Ya, sehingga ni buka oleh Allah. Ha? Ni buka oleh Allah. Ni pegah. Nyan munafik. Ya. Tuh. Kama qala ta'ala. Sebagaimana barang telah berfirman oleh Allah ta'ala. Fa'idha tawalla. Dan apabila insarafa angka berpaling ia daripada engkau, hai Muhammad. Sa'a. Makna sa'a. Ma masya. Berjalan ianya seorang fil ardi dalam bumi. Liufsida fiha. Ya. Ha? Supaya bahawa merusakkan yaman fiha padanya bumi, wayuhlika dan mencelakakan yaman harsa akan tanaman, wan nasla dan akan ternak. Dan akan ternak. Dianya harsa wan nasla daripada jumlah kerusakan. Jadi ini pegang oleh Allah. Nyan urung yang lagi nyan. Nyan ahwate berpaling daripada kata. Ilikut. Menyemuka pegah. Drone ni cukup berai urung. Cukup berai urung. Dan salut kau orang ni. Menolah macam lah hecang. Mulika. Poh panik. Cik anak mo'o fa'oh di. Nyan cik ni cik awak pajuh peng daya. Mesti contoh. Contoh. Bedah nak tengku. Kepedang daya. Ketampung anak yatim. Contoh tu mama. Ataupun pembangunan daya kamu butuhkan. Kerana karamel ni umit. Halat dia balik. Gejak lah bapak orang dermang ke pegah. Nak bantu bacut ke daya. Untuk dapur dia agama. Kau kan? Bedah kadang-kadang urung nyan nanti. Gejak bak kedai enggak mengengang kedai yang mutah, enggak nyan yang dalang. Kau kan? Galang dana segala macam ke bantu dayo. Melikat elok ke bapak urung. Jadi bak kedai kopi. Panen nah. I pegak ku kanat bu dayahnya. Yang melikat, nyok kenal. Muka awak pedang dayah ni. Awak bantu dayah. Melikat awak perlu. Nyan awak bijih aknas menyenang menan. Makanya. Makanya. Ya. Li Allah Ta'ala. Nyan ni buka. Ha? Ni buka orang nyan. Tuh ni buka orang nyan. Ha? Ni pegah li Allah. Nyan hai Muhammad. Bila orang nyan berpaling daripada kata. Nyan ijak datu permukaan bumo. Nyan diperusak bumo. Dipercelaka berarti dipancur tanaman dan ternak. Ya. Nyan salah sabuh kerusakan. Ya pegat. Li urung munafik. Tuh. Itulah pertanian, peternakan berarti orang Islam. Abih madu yak si unta agup. Hana pun mecap ni. Kiban? Nabi ke depu. Nabi ke ngelikut deh ni kalun. Kanya kan? Nabi hana tengut. Hana tepet? Dua mata. Nabi hana pernah ke melumpau. Mana orang dayang? Tunggu Nabi hana ke melumpau. Teman Nabi nak gua terima wahyu lalu lumpau. Kanya? Ihtilam. Lam yahtalim katuta. Lam yahtalim. Tanya orang ber-Arab. Yahtalim. Hana bermimpi basah Nabi. Belum po eh jalo. So hana apa Nabi? Belum po eh jalo pecah. Hana apa Nabi? Hana belum po eh ngaurinong. Hana apa Nabi? Nyal maksud. Munya belum po. Belum po biasa. Hana bakal le Nabi. Dia terima wahyu. Lalu bu. Lalu po. Kengkai lah. Biasa salah. Nabi kun lam yahtalim habis. Nyai debat lewat habis tu. Nabi hantam pernah ke melumpau ke lewat habis. Kiban hantam pernah ke melumpau. Wahyu matang lalu pau melumpau. Muka Hana pun ada. Pegah. Hana mimpi basah. Punya melumpau biasa Hana. Ya. Kau kan? Ya. Kau kan lah? Ya. Nyamanan. Pokoknya apa yang disampaikan oleh Nabi. Nyam mandung wahyu. Dan itu pula Nabi. Berarti mandumnya datang dari Allah. Hai kele hadis ayat ti zamanun ala umati. Kaya kan? Macam tu. Ya firru ulama wal fukaha. Kaya kan? Nyo ya firru. Nyo. Hai awak bercata biasa. Selagi datang suatu masa. Kaya kan? Urung-urung yang berjauh dulu daripada ulama dan fukaha. Padahal ulama dan fukaha orang nyo. Kaga putar orang yang budak ni dah berjauh. Nyo kaga putar orang bukan? Nyo, dayah rata saja. Hantar tim jabu pada tempat kena, kejap sumbu pada tempat kena yang pulang kurang. Hotel kalau kena ni tu, pegah ada. Budah ke belah mata dia tengku, kena jik, oh, pak kejap depan dia, pegah, dia tengku kamu dahnya. Pakang ke air mata.
ada aja tungku bengan tilap buah buah tilap inan atai gejak berarti tapak aki bubutaut kena nak patai bumenan tungku nyam ba urang lagi ya pada pernah nak benar. Jadi semakin kehidupan tungkunya ulamanya god maksudnya fasilitas tercukupi kan semakin mudah salurkan ilmu kepada adanya. Sebagai contoh macam tu. Contoh macam tu. Budak gak sembut macam kena dari pam dari Aceh Utara kena bandar Aceh. Menyo kerja dengan pajan teruk. Lihat roh lemah lam nak kan? Kerja Honda pajan teruk. Bagah ti teruk. Man kon kalau dentai teruk kena sehat gila. Kena ngangin macam juga orang kat Tuhan kan? Man menyo kedua motor ke santai lah motor juga. Lah motor juga kalau getap lah. Man dengar dalam Honda je kalau getap. Makanya di fasilitasnya banyak pegang umatnya ulama ulama dunia ya yang mahu ulama dunia kita cuci ulama akhirat bumi roh mana kau kan istilah ni pakaian bumi payu mana berperik-perik ni ulama akhirat salahnya salah je ubat nah urung mana urung pikir mana salah je ubat tapi pakai tungku baju laga-laga eja kena jadirah kiban tungku kok berat mudanya nyodih akhirat. Hanya awak pegah ke dengku mak kira nah. Angke saya kena. Ha awak pupuk dengku. Ha be dengku ya. Be ajo ni kena pada dah. Pakon peng. Peng leke aja tu. Nyam nyamban cara pucuk go. Nokom bijah munafik. Padahal ate ke fikir, ate ke fikir kan kewajiban mesti contoh. Anak ke yang kewajiban utama untuk punu anak tau. Ya. Urung ci. Hana mampu kredit gerok. Wajib untuk bayi urlain you penuh anak ke dayo. Kau nyanyi-nyanyi kewajiban? Nyanyi budak. Lihat tungku musir bayi pen tangga lelaki. Yang nak lelaki ke pen minyak lampu lelaki. Minyak lampu yang kena basah dengan Aceh. Minyak lampu. Lihat tungku sampai-sampai lelaki minyak. Dan sanci kepada minyak. Gejek minyaknya. Kan ke tungku ke lelaki. Ke dua tempat dua balainya lampu. Dek lelaki kakun ke tungku. Kepada pen minyak tungku. Minyak gejek tungku kan iya. Nyamban cara pemikiran. Itu munyo de gede lagi kan. Nya ha maju, ya ha maju maju. Cuma bijai-bijai ha tetap mendeng na aja. Sampai kiamat dunia tengok na tayan. Ha keturunan Aknas. Ayo kan? Kiban? Berat. Munyo kiban apa gah? Kita ada pegah ada tu kita tahu kuat tentu ada betul. Ha? Wajib pegah ada betul. Dum tau je. Mesti contoh. Tidra ulama ni contoh. Tidra ulama. Budak ulama gemudina. Ulama gemujawab. Hanya pegah. Hanya urusan. Dung sawa di atinan salah tetap. Pegah. Atas salah tetap salah. Yang betul tetap betul. Kenabi kulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar. Walaupun itu pahit. Pahit tak terasa. Wa kulil haqqa walau ala nafsika dharran. Katakanlah yang benar meskipun di atas engkau itu akan terjadi kemudaratan. Leh tak pegah yang engkau nya itu nak ma tu wajib pegah tetap. Nampak? Mesti leh tak pegah. Hai, nyan bekas cemecu. Harum cemecu. Ikun yang ku cuo pikun atakah? Purutan. Yang do tar tar kulu neraka kulu kura ku tinaduk ku purutan kah? Mesti munaikun wajib pegah tinak benar. Hai patih kau sang dayo. Nampak? Karena yang tukang putunyok ke gedayo Allah. Yang tukang sesat kan kita tengok. Ba Allah. Makanya tugas tu nasihat. Ma yahdillah fala mudillalah. Urang yang kau tengok hana sok ebut sat. Wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Urang yang kau sesat hana sok ebut tu. Titik. Tugas dia apa tak? Menyampaikan kebenaran. Kabeh. Ba urang yang hana benar. Mesti hana benar wajib sampaikan dia. Ya, jadi ini mana? Ya. Dalam tata cara menasihati orang lain, ada yang bisa kita nasihatkan secara umum. Jadi pembahasan ini langsung secara umum, maka dia itu akan merasa sendiri. Ha? Nah, yang harus nasihat secara peribadi baik di hadapan orang ramai. Karena munyo degri dan nasihat di hadapan urung ramai kepada urung yang bersangkutan, maka itu bukan nasihat yang ia dengarkan, tapi pelecehan. Nampak? Makanya nasihat urung kepada urung yang bersangkutan, nyo hanji lakukan ramai. Pakon, karena ji nyo antara dua. Munyo kan dengar ada setan. Jika isa,
Haji cik itu pemalaikah ya. Nyai pengalai setan. Maka tergantung Pak Haji. Kibar respon Pak Haji. Punya memang bunuh ate bunuh lumiak betul, ya itu memang lah kebaikan. Memang ate kakru. Ka khatam Allah wa ala kulubihim, ka getuk ate li Allah. Wa ala samihim, gelinyung ka getuk. Wa ala absarihim, abah juga hana-hana le. Hana le kebaikan hana le pegah. Ya risyawa tu, walahum adabun adim. Yang purut hana dah nyonya, ilah kata nak ada. Ipoh matahari. Makanya Haji nak jalan cara nasihat urang. Hanjut secara langsung-langsung. Mesti cara nasihat mesti payah tak pakai je kopi le ke pakai je kopi. Ham sengen ke kan? Ha, mana? Man aana ha? Ah, ke mana ke mandala fil khairi? Ya. Seberang kaso yang tengok ada kebaikan, maka urinya bubuh kebaikan. Sedangkannya mana? Nyan adalah sabo hal yang membawa kepada kebaikan. Makanya juga kebaikan. Kayo kan? Al-wasail hukumul makasid. Wasail, jalan untuk sampai kebaikan, nyokela kaedah hukumul makasid, hukum maksud. Maksud buta mano? Untuk di ibu buat God taat kepada Allah. Jalan di ngan pakai je kupi lewat tu. Nyan pakai je kupi nyan juga taat lah. Maksudnya. Pahala aje. Nampak? Tapakah urung untuk kebaikan? Pakat. Bukan pembuat, pakat. Maka itu wasail jalan. Maka yang hotel tajak urung kepada kebaikan, maka itu hukum maksud. Maka juga kita tengok kebaikan cik. Ya, mesti tak pakat je, oh, cuma cua. Yang hukum cuma cua cik bagi kita tengok. Pakat al-wasail hukumul makasid. Yang kaedah. Kau yang kaedah. Kau tengok kan? Ha. Jalan itu hukum maksud. Hot tajak tu. Tajak pada tempat yang hanagat. Maka hukum hanagat. Tajak pada tempat agat, maka hukum agat. Walaupun hantruk kenan kadang-kadang. Yang penting pun, punya sesuatu yang menjurus kepada kebaikan, yang maka tetap kebaikan. Walaupun kalau ada pupuk kebaikan. Kan? Ataji mandua. Menyokin dalam hadis. Al-jannatu karibatun. Syurganya tu. An-naru karibatun cid. Nerakanya tu cid. Mandua tu. Dukna tu nunggu. Lebih to ketimbang dua pasang sandal getanyo kiri kanan yang curga. Tilop tidak pakai. Mesti dia kiri urung ubud mesti. Hai lagi long kau urung ubud mesti. Dukna lah jarak antara silop yang pertama silop orang ngawi eno lah. Maka curga lebih dekat lagi. Ngawurinya. Neraka juga menang mesti bagi long. Nyo neraka lebih to ngolong ketimbang mati dua pasang silop long. Maka long tinggal pilih no. Holong jak. Pokoknya mandua tau. Pulung jak ke neraka pukul syurga, antara dua. Mumpung? Ah, mandua tau. Nabi jalan ni Allah mandua. Jalan ke syurga anak, jalan ke neraka anak. Ya. Mati tinggal pembutuk janji Allah. Orang yang pembutuk taat ke janji syurga, orang yang pembutuk maksid janji neraka. Janji neraka. Orang pembutuk taat, berumpuk rida Allah, tamanglah syurga. Orang pembutuk maksid, berumpuk murka Allah, tamanglah neraka. Ya. Nyai inti ji. Makanya wallahu la yuhibbul fasad, dan bermula Allah itu tidak mencintai ianya Allah akan kerusakan. Bermaknanya la yardi bihi, tidak rida ianya Allah dengannya kerusakan. Kalian Allah Taala hana gecinta orang yang pupuk kerusakan. Makanya baik pupuk yang hana gap, baik ya ilahnya gap, baik ya talimi lagi gap, baik hana rida li Allah kena. Maka tak pebut lagi tanya, but yang rida Allah. Ha? Tujuan kita yang hudib landonya, hikmah ni pudib punya landonya oleh Allah, liya'budun. Untuk berabudiah kepada Allah, iaitu mencari rida Allah. Sehingga doa kita tanya, yang paling sering dalam doa, yang doa sebenarnya paling ringkas. Allahumma inna nas'aluka ridaka. Ya Allah, sesungguhnya kamu, kamu lakai ba'ran ya Allah ridaka, keridaan ron ya Allah. Keridaan ron ya Allah. Ha? Wal jannata, dan syurga ron ya Allah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan kamu melindung ba'ran ya Allah daripada azab neraka. Daripada kemurkaan neraka. Daripada kepedihan neraka. Yang doa paling ringkas. Talakai ridha Allah. Karena tamu lan syurga akan ngamalan. Tamu lan syurga ngeridha Allah. Maridha Allah apa itu? Babu taat.
Memurka Allah apa itu? Babun maksid. Babun mak. Awam maksid. Maka terhindarkan bun maksid. Tapi buat taat. Sehingga angwatek. Tapi buat taat. Nah dalam buat taat kita tanya adalah. Merumpok rida Allah. Ngenyan tamong dalam syurga. Nampak? Makanya apa yang ada pebut? Buat taatnya mandum. Buat sunat dan buat wajib. Apa yang ada pebut mandum? Pekan. Karena hanta dupat. Pat idu rida Allah. Hana-hana sama mandum. Kadang-kadang orang ngan gepubut perbuatan yang wajib merumpok rida Allah ngenyan dalam malam syurga. Kadang-kadang orang bak but sunat ngenyan. Bak gesemayang zuha dua rakat hina merumpok rida Allah tamang dalam syurga. Nak ingat kisah-kisah awal itu masalah pelacur segala macam. Ngan gara-gara gebi ia kasih dalam malam syurga. Karena hina merumpok rida Allah. Makanya rida Allahnya bandingan lagi bu sebuah pingan. Dalam bu sebuah pingan pekan ketika orang tak penyobu masa bawah pingan. Pada utara. Padahal, nasinubu hinan yang mengandung keberkatan yang menghilangkan seribu macam penyakit dengan sinubunya bisa teruk tu. Mampakkan cik payah dapat jawabu sebab ingat karena hantar tu toh-toh sinubunya yang dapat mengenyangkan kita tengok. Makanya payah dapat jawabu sebab ingat. Ha, sehingga bandar dapat jawabu mandum karena langkawannya yang tukang berteruk kita tengok. Ya, makanya sebenarnya haji bunya nyok paling makanan paling paling mulia. Karena bunyo makanan daripada syurga. Kenyo kan? Mapakan ubut lagi kenyo gara-gara maksiat. Ubut kenyo gara-gara maksiat. Sehingga ubut. Bahkan menyangka pegah lang getaknya nah. Awak tak pejabu sunat muslawut. Bahkan kananyan makanan syurga. Karena setiap makanan yang lain. Nyo nak mengandung obat, nak mengandung penyakit. Wah. Setiap makanan nak mengandung obat, nak mengandung penyakit. Kecuali nasi. Kecuali padi. Beriah yang getaknya pejabu. Nyan hana mengandung penyakit. Yang nak mengandung obat. Mai pegah leh urur. Tungku kolesterol. Darah tinggi tungku menjadi diri dapat jawabu. High B. Tiga tak gula. Nyan pengaruh kan gara-gara zat bu. Tapi. Ya. Dalam muronyo tak pula. Hana umadali dengan tanuh biasa. Yang payah semprot, payahnya, payah haji. Ngan gara-gara tambahan nyan ke. Nyan yang menyebabkan getanya berpenyakit. Padahal jelas-jelas kepegah nyan adalah bunyan makanan daripada syurga. Ha? Makanan daripada syurga. Hana mengandung penyakit yang nak cik obat bakbu. Sehingga ahwat tak dapat jawab, kusenatkan muslawut lehega. Mapakan cik orangnya orang batika pukul ni? Darah mameh ke apa jawab? Karena tiga tak karbohidrat. Karena pengaruh pengaruh daripada olahan pengawet orangnya. Beriah yang ke macam-macam kai pakai di lemaknya. Kai semprotnya, semprot je kena kan macam dululah. Ha maka sehingga timbullah penyakit. Pokoknya mandum-mandumnya kan but kan kan je but drol mandumnya. Kadang-kadang but drol teman teman tu. Ka? Kasih ya. Podung ka? Ah, panen madah, bubuk ai tak madah. Alah ketua sabuh pek kita. Ketua tinggal dia. Jadi tu. Cok tambah sabuh tu. Yo tambah payah kun, ba ikhlas. Ngok cocok ngan atas tak yo. Ba ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila li ba'dil hukama. Dan dikatakan orang, ditanyakan orang bagi sebahagian ahli hikmah. Jadi naurun tayang. Ha? Ba ulama yang bijak. Ba ulama yang ahli hikmah. Ba ulama yang bijak. Naurun tayang ba ulama yang bijak. Kiban tayang, mal mukhlis. Bermula siapa itu orang yang ikhlas? Ya. Ha? Nyojik kebahan dia tahu. Ayo kan? Dan bujik kebahan. Dalam getanya pebut surau ura-ura. Jadi naurun tanya ba hukama ba ahli hikmah. Hai hukama, kiban yang ken ngau urang ikhlas. So urang ikhlasnya. Biar begah-begah mentak ikhlas, ladang cibohnan ikhlas. Ayo kan? Ha, ladang cibohnan mukhlis urang yang ikhlas. Nyan babut na ikhlas, han kalem. Ha. Siapa orang yang ikhlas sebenarnya? Man tabuhnan ikhlasnya mukhlisnya lagak datat nyan cok tafaoi. Cok keberkatan. Karena watai hai lagi tungku ikhlas. Tungku mukhlis. Berarti doa. Urang yai ikhlas. Ha. Cuma so cuma urang ikhlas. Ha, ditanya bahu kama.
Maka jawaban hukama, qala, berkata ianya sebahagian ahli hikmah. Kibana jauh li ahli hikmah? Al-mukhlisu, bermula orang yang ikhlas. Alladhi yaktumu hasanatahu, kama yaktumu sayiatahu. Orang-orang yang menyembunyikan ia akan kebagusannya, sama seperti menyembunyikan ia akan keburukannya. Itu orang yang ikhlas. So, orang ikhlas nuku, orang yang sam kebaikan sama lagi sam keburukan. Yang orang ikhlas. Kebaikan kan yang hana gepede ba orang. Kan gejak pamer-pamer. Sama lagi gesam keburukan kan yang. Katanya keburukan ada pede ba kau. Hana. Hana pede ba kau keburukan malah. Maka menanti. Orang yang menyembunyikan kebagusannya sama seperti menyembunyikan keburukan, itulah orang yang ikhlas pada sebenarnya. Ya, nyan urunya ikhlas. Kebancit, ipubur kebaikan urunya lillah karena Allah. Hasai ka gedepu Allah kajit. Pakai latih tetap niat baik ipubur Allah Taala ka gedepu urung mai depu ta. Tai kala urung biasa matai kala urung lain, tapi ba Allah, dalam ilmu Allah urunya merupakan urung yang taat. Pakon karena kebaikan gaya hanak belemah-belemah. Bet tapi ke hotel lagi yang tu ka hanji sedekah lah kau orang makan. Kah hanji pupuk ibadat lah kau orang makan menan. Kibancit, yang penting berarti. Makanya, gap yang pegah dia hanya ikhlas, baik pegah dia hanya rusak. Nampak? Gap baik pegah dia. Kerana ati kita yang penting. Kerana orang putar rusak lah. Ya, kalau nak ati kita, yang putar rusak je. Hai fikir ati kita je. Jangankan orang untuk yang selidiki ati kita, malaikat sendiri hang depu asal ati Malaysia. Malaikat hang depu. Malaikat hang depu ati kita. Kibar niat lah ati kita hang depu lah malaikat. Kemana ku pegah tanyit kebaikan kau tulis dari malaikat ke bancit. Le malaikat gedupu asal hati kita karena perintah Allah. Hai malaikat. Nyan hambalong nyaji kainit untuk pembuat kebaikan tulis. Budak malaikat tulis. Munyo hana ada pegah oleh Allah. Hana gedupu. Makanya kan diri malaikat langsung gedupu asal hati kita. Mampulah murung. Ya pegah. Jipin. Jangan ma'oh dia. Nyai pembuat lagi. Budak-budak buat orang. Cari simpati orang. Cari muka lah. Macam tu. Contoh, nak urung mengang-mengang ulama. Nyai je cik kain minta pamor. Minta oji urung tahu ulama. Macam tu. Nyai mesedekah. Nyai cik pegah di dermawan. Dera mesedekah dan mesedekah. Apa yang pegah le? Mesti contoh le. Asalkan nak banjir. Kami bantuan. Kan diliput le media. Nak foto lah. Nak video lah. Nyai le urung netizen. Netizen plus 62 yo cik nak. Toh nak. Eh. Benar video cik. Benapa tu cik? Benapa hebat Facebook cik? Benapa hebat berita cik? Di jok berdua. Sabah sak jok berdua. Ini pun sabah sak dah jok. Pun sabah peluk dah jok. Yang najuk cik pegah mentang. Padahal dia orangnya ikhlas ke jok. Cuma nak buat media. Gepik buat media. Gak tertarik hati orang lain lah kadang-kadang. Yang tujuan ke yang. Mampu tak? Tak fikir lagi dah jok. Tujuan lagi yang tau. Oh ma, nyok ke yang kagetik mantu. Dup gak yang gasian mentang getik mantu dia. Apalagi dah nyok kaya. Gak merasa. Makanya terkedi nak orang. Beda, orang kasihan, sabar sak ke teman duga. Sabar sak beda ke teman duga. Sirtuh ribet, ke teman wakah ke daya. Orang kasihan, membedah tanya wadah kalau orang kaya. Hamalah ada. Paling kurang kamu yang kaya sirtuh, kaya ke sejuta raja paling kurang. Sebenarnya menan, terjual. Membedah ke daya, kah, pegah. Gop, anak ikhlas. Makanya, yang menentukan ikhlasnya, kan, bak diri manusia. Bak Allah. Penilaian bak Allah. Penilaian bak Allah. Kerana hati belum main. Bak Allah. Engkau empat. Makanya katanya, han gebi kalan urung dengan pandangan sang khalik. Nampak? Tanya kalan manusianya, baik seolah-olah tanya kalannya lagi pandangan Allah. Dia menghakimi urung. Dia hanapa? Dia hanapa? Dia hana ikhlas? Dia hana ikhlas? Kau urusan tanya. Ya? Kau urusan tanya. Dia urusan pun tak buat draw dalam doya. Yang gue pun buat. Kemasalah kau, hana urusan tanya buat kau. Baik kalan, dia hanapa? Kata hakimi lagi katanya. Yang ketugah dia, tugah al. Allah ya. Pabur Allah ya. Kambuk dia. Ha, makanya, orang yang pubuk kebaikan support. Mesti contoh. Mesti. Nak keahlian dalam kebaikan. Mesti. Kudalip. Bagian pun. Ya. Bagian kutroyong yang cik ahli. Support tu kudalip. Ya. Ya. Ya kebaikan. Karena kebaikan yang dilakukan lagi mungkin hanya mampu dilakukan oleh orang lain. Karena keahliannya kejala Allah beda-beda. Maka dia harus saling membantu. Kan saling perut.
Bek watenyan ke hana bak gedanyo, budah pupep urunya. Munyo degree lagi apa jamaju? Namu pun kira-kira. Bisa contoh. Nyo tanyo bersama orang yo. Nyo tapo lokal bersama. Tingo kan hana mandum yang tumbuh buat. Kenyo kah? Nah, langkawan gedanyo yang tumbuh buat. Nah, langkawan gedanyo kadang-kadang yang jek ke polisi. Nah, langkawan gedanyo kan yang jek pak kecil. Mamunyo degree nyan mandum musaji. Sepakat mandum, seide mandum. Saling membantu. Maka tidak. Mereka budak orang semua buat. Puberok orang pulang. Budak orang pulang. Puberok orang semua buat. Pajan maju. Pajan mah? Pajan maju. Mesti lihat tungku. Asal kau orang yang hana sama lagi kan. Kau salah mandu. Mesti tungku. Mesti nak berhak. Yang hanjit menang. Gimana cik? Yang salah dibenarkan. Tak ajak. Tak bimbing. Berbetul. Kenapa kan? Keahlian yang nabak urinya. Yang hana nabak kita. Contoh. Itungku tugas tak semua buat. Tayu budang daya apa nuku ekor budang. Tayu ya peh pale, jaro ke peh. Cok pale mesti tayu peh lebang putar ke peh. Ke jaro ro. Makai harus tamengan. Ngan utuhnyo harus tamengan. Ha? Atana bak tayo jo kurinyan, atana baru yang gejo ke tayo. Lagian baru urang yang beriman. Ya, nyan baru urang yang beriman. Ya, jadi saling membantu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jadi tayo harus bersama-sama bak tali Allah, agama Allah, baik berpecah-pecah. Munyo sabit-sabit sama Islam, sabit-sabit saudara berpecah-pecah, maka ngaur lain jangan boleh pegah yang ke Islam. Ha, makanya lagenya hakikat ikhlas. Urang yang menyembunyikan kebaikan sama lagi gesam keburukan. Nyo yang tep ayat budaya orang so Allah. Nyo dekedi hana getep ayat budaya oleh Allah orang yo. Nyo bun tepu nyo be ayep tu be dota yo mesti nyo nyo hanje duak mano yo hai de bae de bae king daripada be bangke payah duak berarti nyo le le mate tapo be hang mudro de je cum nyambang king be ka tapi Allah taala getup dosa kita yo tutup ayep punya getup ya Allah hanan pelemah makanya getanyo tatop ki ayep gap be ang hotel kata depu ayep gap tapo ha kong kong pom na ada depu getanyo ayep gap bacut baik tak beberkan. Sembunyikan adanya. Pakai. Karena budak depu tanya nak ayib cik. Ayib punya tengah ketup di Allah. Mereka ada gede kepala. Lebih raya banyak ayib. Makanya. Fokuskan untuk perbaiki diri doa dan masing-masing. Tak pubut kebaikan. Berikhlas. Ke masalah. Gop mesti. Naik pubut kesalahan. Naik pubut yang salah. Maka punya bisa ketika bimbing dan nasihat. Maka dan nasihat. Oh punya gara-gara dan nasihat mesti. Ha? Hantar pelihara nyawang tu. Hantar pelihara harta tu. Maka latih menteng berbaik setuju dengan keburukan yang dilakukan. Walaupun yang selemah-lemah iman. Kau nyamunan cara cegah kamu karang. Ha, lagi kan? Kau kai lah. Bina baca ayib, kerim kena, kerim kedih macam tu lah. Hanjut. Han? Hanjut. Kau kau pun ku? Han? Hanjut. Tanya naib cik. Han naib, tanya keluarga, tanya naib. Baik, baik sebar-sebarkan naib. Ya. Kak? Ya jauh tak mulak kau. Nyan ban. Waqila dan dikatakan orang bagi sebahagian mereka itu hukama. Na urang tayang lembah sebahagian ahli hikmah. Ma ghayatul ikhlas? Bermula apa itu tanda ikhlas? Ya tanda ikhlas. Bermula apa itu tanda ikhlas? Qala berkata ianya hukama. Ha? Allah tahubba Muhammadatan nas. Bahawa tidak engkau cinta akan kepujian manusia. Nah, urung tayang ba ahli hikmah. Ha? Wahai ahli hikmah. Pak tanda urung yang urung ikhlas. Tandanya adalah orang itu tidak cinta dengan kepujian manusia. Hanakala agaknya puja-puja legop. Ha? Dipuji dia tidak naik. Dicaci dia tidak akan turun. Namun pun, dihina haitren. Dipuja, biasa mentang. Hanai e nyobe menani puja irong cibere gap ya hana mampu cidra lah pu ah bahu ipuja katu arat no oleh anjak kamu no kabu ka ka gap bungkuk biasa uke nyo kamu no ulikut ni pu riung menan kayo ka maka makanya tanda ikhlas, tanda ikhlas adalah dia itu tidak cinta dengan pujian manusia. Manusia ini wajar memuji seseorang manusia lain wajar.
Bahkan karena pujian manusia kepada manusia itu pada hakikatnya pujian kepada Allah. Maksud contoh, nak kelebihan bahasa dera orang dipuji oleh orang yang lain. Bahkan saya yang dipuji Allah. Bahkan karena Allah yang jauh. Berarti nikmatnya bahawa orang yang dipuji. Maka yang dipuji pada hakikatnya adalah Allah. Okay, yo? Maka tinggal bagi tanya tu. Bagi diri kita, kita diri kita. Tanya bagi diri, biasa mentang, dipuja. Dengar dalam doa, bahkan dalam doa je dekat dipuja. Ya Allah Nabi, ya Allah Long, berarti bagi ya Allah, bagi kabur, bagi lah dengan pujiannya. Nabi Long beristikamah, menyergeri memang lagi nyan, berarti yang yang berlagi nyan, ya Allah. Kadang-kadang anak tuan katanya, tapi berhaji kata terlalu berlebihan. Kaya kan? Ha, maka cara haji, kita dalam doa Allah. Baik dengan pujian tersebut, membawa kita kepada dosa. Baik. Mu puja agak hanya apa lagi caci le. Puja agak yang berlebihan hang gebi. Apa lagi dah caci. Mayang. Oh, mayang jut mayang tapi bersama-sama mengerti mayang. Baik entut nanyo mayang iji bibit. Hang kuma. Itai mayang. Iji bibit lan tengok ka putu aku ada yang kan nampu. Ku mayang main putu aku ku mayang. Pene mayang yang putu aku. Kayang aku menasik kayo kan. Nama mayang putu aku. Ana napa sambung le ya. Kira aku yang takut yang kau hai mandu mentak kejuk oleh Allah kan. Itanya yang iyu syukur nikmat yang kejuk bagi tanya oleh Allah. Ke masalah hati gop naurin cacak ku putah ini ana lagi tanya. Ya kan? Ha. Kenapa apa? Pu. Nai. Hana hal hal dia kau bunuh mata layak hang kebi pegah gu YouTube ayep gop. Hanjut. Hanjut. Yang tanda ikhlas. Waqila dan dikatakan orang lizin lizin nunil al misri ya. Na urun tayang dikatakan orang bagi zun al misri. Zunnun al misri. Na tan dengar ka? Sedeng ka? Zunnun al misri kena. Na urun tayang ba zunnun al misri. Mata yu'lamu rajulu kapan diketahuikan akan seseorang annahu min safwatillah bahwa sesungguhnya seseorang itu daripada pilihan Allah Ta'ala. Jadi narun tayang bak zunun al-misri. Hai zunun al-misri. Pajan tak ada puah. Tidak urungnya merupakan jika kepilih oleh Allah. Pilihan Allah. Hanya nyot-nyot termasuk tanya. Nyot jika kalian pun naruh dalam pilihan Allah apa hana. Narun tayang bak zunun al-misri. Hai zunun al-misri. Pajang tadepu sidra urung yang mana urungan karuh dalam pilihan Allah. Ya, pemananya? Ha? Yakni hoka. Kagadohnya. Yakni min khawasihil ladzi istafahum Allah Taala daripada kekhususannya Allah. Dianya itu alladzi yang memilih akan mereka itu oleh Allah Taala. Ya. Ka. Narun dayang Batul Amisri. Hazinun al-Misri, pat tanda kekhususan sidra urung, berarti min khawasi bak urung dah puh, min khawasi daripada kekhususan nyaman tu, seseorang alladhi yang memilih akan mereka itu oleh Allah. Hazinun al-Misri, pajan tanda puh sidra urung yang urungnyan karena tanda-tanda urungnyan adalah kau pilih oleh Allah. Toh tanda sidra urung yang kau pilih oleh Allah. Ha, kengkai leh, gimana jawab? Ha lazunul al-misri. Ha ni jawab lazunul al-misri. Qala yu'rafu dhalika bi arba'ati asya. Diketahuikan akan demikian dengan empat perkara. Pet boh perkara. Ha? Taturi sidra urang nyan karuh dalam pilihan Allah. Ha cikala naruh tanyo puhana. Nyan naruh tanyo nyo payah kejar buruh dalam pilihan Allah. Ha karena menyo karuh dalam pilihan Allah nyo tanyo ka an-najah. Anajah selamat dunia akhirat. Toh teman perkara yang akan menjadi tanda kepada pilihan Allah. Ya, iza khala arrahah. Apabila meninggalkan ia akan waktu istirahat. Yakni tarakar rahah, meninggalkan ia akan waktu istirahat. Yang tanda urinya pilihan Allah. Sidra urung yang hanale gepaket watehe. Watek watek piohe kan. Mana dipu? Wate istirahat gaya nyoka gupake mandum kepada taat kepada Allah. Kan untuk ya santai-santai. Nyoka ruh urinyan berarti tanda karena pilihan Allah. Toh, hana gak duk lem tumpuk but duk pegah ke gop lagi haba bunuh.
Hana duduk lebih penumpuk yang mana punya membahas masalah-masalah yang dapat menyenyakkan waktu. Hana lebih menat. Berarti ketinggalkan waktu istirahat. Upang ketinggalkan waktu istirahat, hana ke piohak ke yang lain. Kibangkit sambil-sambil mencari keridaan Allah. Hana ke pebut sesuatu but yang butnya membawaki kepada waktu yang sia-sia. Hana. Nyo tanda kepelihan Allah. Takkan lantik sedera orang. Bersumubut. Gua ketumubut. Kau kan? Gebut. Oleh gua yang kesemayang, gua ibadat, kejak kena, kejak kedai, mandum buat kaya dekatan, mandum dalam kebaikan. Itu min safwatillah, tanda urinyan karuh dalam pilihan Allah. Pakon hanawate yang sia-sia. Semakin surau urinyan semakin mutamah. Semakin surau semakin mutamah. Urayo mesti. 20 pejim, 20 lejim dalam ibadat. Tengok getamah, 20 lejim setengah dalam ibadat. Tengok getamah, man 20 pejim dalam ibadat. Nyan urinyan nyan min safwatillah. Man bagi orang, orangnya nak ibadat 6 jam. Tengok. 5 jam. Losa, 4 jam. Kanal mautu khairan lahu. Yang mati lebih hebat bagi orangnya. Ketimbang, upaya-upaya ina udek londonya, semakin terhadap dan mudik, semakin lebih dosa kepada Allah. Ya, orang celaka. Tanda-tanda orang celaka. Ya, makanya, kita tanya, dalam surahnya, bumtamah. Punya orangnya, mesti contoh. Surah semalamnya, 6 tamah, 5 sekian. Tengok, pun lebih lah mutamah. Biar menambah kurang. Makanya hanya menambah kebaikan. Maka punya degree bagi orang yang semakin surah. Urah mengganti urah tapi hanya menambah amalan kepada Allah. Jangankan berarti untuk menambah. Matang setara daripada. Yang matang rugo kira. Matang sejajar dengan apa-apa. Yang rugo. Maka kanal mautu khairan lahu. Yang mati lebih hebat bagi urunya. Ketimbang tret dan mudet. Hai dah berdepak tengah umur yang gejok oleh Allah. Tak habis. An umurihi fima afna. Umu yang lonjok kepada kata, ha kata apa habis kita oleh Allah. Bak kedai kopi. Ha kata apa habis, mupat ke gop. Ha kata apa habis, pegah-pegah hayat gop. Ha kata apa habis, karun ke gop. Ha kata apa habis, macam itulah yang lain. Kau kan? Bek datu mandum. Hasil otak bek datu. Yang menang. Kak, yang tanda yang pertama. Berarti urinya hana hana ke bawah hotel ya nya tanda urin kami safatillah karuh ke dalam pilihan Allah. Kemudian yang kedua wa a'ta minal maujudi memberikan ia daripada yang ada, maknanya yakni ya'ti minal qalil memberikan ia daripada yang sedikit alladhi indahu yang ada ia di sisinya. Tanda orang yang karuh dalam pilihan Allah adalah orang yang jok kepada orang lain pu yang na bagaknya. Nah harta bacut dijok oleh Allah yang sedikit. Maka yang kanaah dengan hartanya. Kemudian gejok hartanya kepada orang lain. Asai kasek kepada jokro yang lebih gejok kepada orang lain. Karena yakin ke nyan. Rezeki ke yang ditanggung oleh Allah. Makanya hana gak kubah-kubah ke. Kau gak tumpuk-tumpuk harta untuk kaya. Kibancit. Uranya nak gejok rezeki lah Allah serta terbaik. Maka keutuhan gaya dalam surahnya, keluarga, anak, perumah, segala macam kamu mencukupi. Maka yang lebih banyak kena fakahkan je lah Allah. Gebantu daya. Gejok ke anak yatim. Gejok berarti ke pakir miskin, segala macam. Nyan uring nyan karuh dalam pilihan Allah. Nyan uringnya lagi. Itu yang kau kadang-kadang perih kaya sedekah. Panjang kaya apa? Kaya apa? Panjang kaya. Pada kaya dia kata uang sedekah. Pakon. Karena le, tapi kan mandu. Orang yang kayanya, hana kaya. Orang yang kaya, hana kah? Hana kaya. Le. Pakon. Orang kena mata bekol heboh. Matang perlai ke mata lain lah kaya. Pati hana kaya, pakon. Matang membutuhkan, nak kaya. Hana. Hakikat kaya, al-ghani ghinan nafsi. Hakikat kaya adalah orang yang kaya hati. Mencukupi pu yang kena bagian. Yang hakikat kaya. Namun pun kena kaya. Makanya, budak. Kita tanya orangnya, ini kok budak kaya? Surah berarti kena peng naribay bunga dengan pejubu? Ha? Loho namul haribay dengan jekupi? Tupot berarti nang dengan pejubu naribay? Malam belum terembut lagi yang mesti merumpok jeb kupi mesti kena haribay ataupun pula adem sari macam. Yang kok budak kaya kan dia? Kaya kan? Lain? Hana mampu dia. Tapi mencukupi dengan anak kaya yang kaya ke? Makanya hana pu ya nyo long ya kubah apa yang kaya hana bantu di jalan Allah. Ya. Baik yo nyo nyo de kedi gumter kah yo tengok halo hana pu baju. Baik yo. Kedi urung bupu yo. Kayo kan? Allah kali menjanji. Wa ma min dabbati fil ardi
illa ala Allahi rizquha. Hana yang melata-lata, menjajak ada permukaan bumi-nya, melainkan Allah akan tanggung rezeki kepada kepada makhluk, kepada orangnya. Ini cuba bayangkan ini. Tidom. Benar tidom. Nadiak tidom. Kena rezeki yang oleh Allah. Ungkut dalam laut. Ungkut ye yang cukup raya. Nampak? Tuk bak bilih yang paling haluh. Nah makanan, ditanggung rezeki oleh Allah masing-masing. Walaupun untuk saling saling mencukupi. Contoh, enggang yang cukup mayang, ipoh, umpun je kai lalaut icap. Ungkut ye yang cukup raya, umpun je ungkut yang bawah halam. Ungkut surai, umpun je yang bawah halam. Mandu mencukupi. Nak tanya contoh, kameng, nampun jol, nak rezeki jol Allah tau, nalung. Macam mana pun nalung? Mudah. Kamengnya je rezeki bagi kedaya nak kemampuan. Tak sia je. Kasih ke makanan kedaya. Pakai mandu kali nato oleh Allah. Anak putus sah. Ya. Yang punya tadang. Ya. Bak. Hakikat. Akan tetapi. Back to war. Syariat. Back to dong hakikat. Syariat. Negak pah. Yang hantimang dia dong. Yang singet. Salah-salah cik melungkup pada dong. Kayak kan. Ya. Inti dia menung. Hino kena pegah. Orang yang karuh dalam pilihan Allah, tandanya yang sedikit yang ada pada dirinya, dia memberikan kepada orang yang lain. Kau tengok kan? Hai katanya, mesedekah katanya, kau nak mencih peng. Orangnya nak tak tergumpul lebih, ngon kalau lepas jubu, kan je tak jubu. Ha, itulah. Itulah maknanya, memberikan yang sedikit yang ada pada dirinya. Nyan berarti tanda yang kedua. Yang kelihat. Wa ahabba suqutal manzilah, dan mencintai ia akan rendah pangkat, dan mencintai ia akan rendah kedudukan. Urunya hana galak tinggi di hadapan manusianya, galak rendah. Hana galak ke jabatannya ilungnya ibuh pulan, hana galak yang biasa menteng udep normal kan. Mesti contoh tu tanya urun, mesti contoh tungku kan okay? Hai tajak be orang kai kedungku le urun, nah urun hana kedungku dah biasa menteng aman nyobek kat bengek hana kenungku gulung kah tujuh tuan kau jabuk kah ulak-ulak kah hanya menahan dia itu mencintai rendah kedudukan lebih agak cik kan baik kenungku lagak jadi hana jid ke tumah bagi orang lain contoh mesti. Kadang gak nyan dalam amalan gak nyan kadang haik gilang setera lagi titel yang karu tahu kalau lew rawam tungku mentang lagi nyan lew rawam tungku mentang lagi yang bubuk itayok. Hai lagi contoh juga. Punya tungku getongik seradang. Punya dekedi berarti yang kan tungku, ikalan tungku seradang je serai pun hidupnya. Kenapa kan? Kau menang. Padahalnya anak kuyuh kalah renat. Kuyuh kalah kebaikan. Tapi yang kan memang lumrah manusia. Lagi yang cerah semiki. Hai lagi ada pegah pun. Yang tanda mata udik landonya. Kenapa kan? Punya lagi kan? Integi pun. Orang yang mencintai rendah kedudukan. Hana pelai pangkat-pangkat yang tinggi. Inilah orang min safatillah. Pakon, kerana kan anggap bro, gaknya adalah hamba yang hina, yang jut daripada status mani yang suci. Ha? Yang suci. Mani kan yang suci, tapi jijik, hina. Dari darah jut kan. Pakai anggap bro, kupulung pula kedudukan. Kerana yang gedepu kan, kedudukan adalah yang paling tinggi Allah. Ada tinggi tak kan, tetap yang paling tinggi kedudukan adalah Allah. Jadi hana pula, gak kepihina roh yang di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Yang tanda yang kelihatan. Tanda yang keput. Ya. Yeah. Wastawas. Indahu. Nyampu ya. Mujammidatu wal mudhimatunya. Dan sama di sisinya seseorang. Oleh. Ha? Ha? Oh menang. Dan sama di sisinya seseorang. Muhammidatu. Oleh. Muhammadatu. Oleh dipujinya. Wal. Muzammatu dan dicela. Dan dicela. Jadi agaknya orang yang biasa mendeng. Dipuja biasa mendeng ya. Ha? Dicela biasa mendeng sama. Waktu dipuja hanai eh. Ha? Waktu dicela hanai ter. Macam mendeng bahasa bak jalur. Ha? Bak daerah tropis. Bak daerah dengar. Daerah khatulistiwa hanai kata-kata ya. Pasal.
Hana goyang, hana goyang. Nah, makanya awate na urang tayong batun al-misri toh tanda urang yang kamu mendapat pilihan Allah, tandanya adalah empat. Apabila sidra urang ka ditinggal wate istirahat toh, semua wate dikerjakan untuk berbuat kebaikan, untuk mencari ridha Allah. Yang kedua, apabila pemberian Allah kepadanya walaupun sedikit, dia itu memberikan kepada orang lain. Yang ketiga, cinta kedudukan yang rendah. Hana galak pangkat tinggi-tinggi, hana perlu title. Ha? Karena kedepu gaknya memang titel rendah, ada iktat tetap rendah kan di hadapan Allah. Yang keempat adalah orang yang sama tikutika dipuji dan dicela. Hana pengen. Ha, dipuji yang hal biasa, dicela juga hal biasa, namanya aja manusia. Ya. Manusia. Kibar? Penyakit musiman. Musiman, kibar musiman. Rajin-rajin ibadah. Oh, ya. Ya, yang sebenarnya ya hanjil lagi kan. Kayo kan? Hai yang put bunam ya dekalan hana ju. Kayo kan? Hata pak, mati doanya mentong ya, nyaman. Pakon karena hana yo lang kepada Allah mentong gede tinggal. Maksud contoh, sembahyang mentong gede tinggal, nayo kepada Allah. Gelap, mati mentong let doanya. Mentong let do, mentong let doanya nyaman. Hai, sembahyang mentong gede tinggal. Padahal sembahyangnya Rasul ibadah. Ah, sembahyangnya Rasul ibadah. Sembahyang Rasul ibadah. Bahkan terhadap ketanya orang agam, awaluma yuhasabu yaumal qiyamah an salatihi. Yang pun tak singgah ketanya terhadap ketanya orang agam nyo adalah tentang sembahyang. Yang kedua menyedekati kali dalam kahwin an zaujatihi. Berarti kewajiban yang ketanya kepada perumah puna tak tajuk puhana. Ya, makanya menyedekati hanaglah sembahyang lain kakuh terduk. Hai sembahyangnyo, sembahyangnyo menyobak rumah ibarat pondasi. Pondasi rumah. Ka? Ponda? Pondasi. Ino kupuan na bubong. Kupuan na bubong. Na bubong rumah. Kali na bubong rumah ketika kali tablo bubong rumah. Tetapi pondasi hana pat ne pakai bubong rumah yang. Hana pat pa? Dapat pakai. Kana tameh gedayo. Loteng kana. Peng tu loteng kana hingga kata blo loteng. Nyan loteng yang payah terkubah leh buat tempat-tempat. Kan hana pak pakai, payah terkubah leh. Kibancit, benan kena pondasi. Kata pedang mintih. Kemudian bertindak pedang bubong, baru dapat sang loteng. Kanya, makanya benar pondasi leh. Contoh, tak pubut ibadat yang lain. Tak puasa nak, tak mensedekah nak, lain segala macam. Nyan kibar, nyan tetap dihitung oleh Allah yang kebaikan. Maka kebaikannya, duduk leh buat sahabat tempat. Ha? Menyohana semayang, maka nyohana perangko untuk meluluskan atanya. Singgah yang ketayang titik pertama adalah sembahyang. Menangkaglah sembahyang, baru pertanyaan kepada yang lain. Makanya sembahyang payah pupah. Makanya ladam naurun sembahyang. Ha? Tapi maksiat mentang bubut. Patinya sembahyangnya hana. Mio si raurun nak sembahyang, lu sembahyang. Lu yang kemupat lah enggak. Orang yang kebubut lah dosa, pati sembahyang yang golam na. Pekan. Karena janji Allah, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Munya urang kai semayang tetap harus pebut le kana benteng. Harus pebut le but yang dilarang oleh Allah. Tapi le pebut semayang metang cik kegegap. Metang cik mupak gegap. Berarti semayang bunuh hana betul lo. Hana makbul, hana terima oleh Allah. Tema de gedina urang dayang. Manuku sidra urang kai yang semayang hana lo. Tapi gem sedekah kok jai. Kiban bet tapi sedekah. Kan. Yang salah. Gaknya tengah gepubut kebaikan yang lain, maka ajak pubut lom, bula lom pubut pakan. Karena dengan kebaikan yang pubutnya bisa menarik kebaikan yang lain. Barakan kadang-kadang haruh semayang. Dengan kadang-kadang kepubut kebaikannya roh semayang. Contoh. Gaknya dermawan. Yang baik dayu semayang. Mesti dah ke nyoy lo hana balai. Sabah balai ketim budang tirau ke. Nyoy empat nani yatim hana sawi ibu. Ketim jok peng ke yang juta-juta. Yang baik dayu semayang bagai. Yang hang tim pubut. Mesti mana. Yang kibar nunggu. Pu datang kan. Tapi hana manfaat ke yang sedekah. Hana semayang. Baik tam. Bahkan you pakon karena dengan naga yang gesalurkan kebaikan yang lagi yang contoh gejuk bantuan ke dayah pedang balai
bedah uri yang terima, berdoa kepada Nabi. Semoga bermudah kebaikan. Bahkan dengan doa kadang ajarakallahu fima atita. Moga-moga berbalah kebaikan ya Allah. Sehingga dengan doa-doa kadang gejok ke pakir miskin ada doa urunya mubalik ati lumi ati sehingga kaik berbuat ibadah. Lebih tiga abad katanya yang hana lagi yang kadang-kadang. Makanya hanya tahan. Kau pak, pu yang mampu kebaikan yang bubut, berarti bah bubut juga. Bahkan you lah juga. Cuma ha, sembahyangnya hanya perbaiki. Perbaiki. Ambil tahan-tahan. Lagi contoh. Kau, pu ke teman yang sunat. Kau kezal lah teman-teman yang kawai. Memang betul. Mereka ada kerima tang nak sembahyang yang gelam dah kata, maka watak dia hanya pakai orang lain. Selain untuk kata sembahyang. Kecuali untuk watak yang untuk yang pekerjaan yang tidak boleh tidak. Toh eh, toh iya, baju bu. Minta nak pakai untuk perumah yang berujian. Memang budah hurunya. Kau tengok kan? Kadang-kadang kan yang galak bubut sunat kerah ke. Yang kibang tatam baik bubut. Baik tatam. Kibang cik, nyan bah berjalan aju. Jeh, kibang cerah berketim bubut. Nama oh. Bek nyo datang tu nyo tak boleh je pitahan. Kan nampu? Mesti lagi contoh. Tidur urun jumpa tak ke sedekah. Ke semayang tak apa. Hai bek kamu sedekah. Ha nampak paket sedekah kah nak ke semayang. Mudah haji mesti sedekah pitahan lagi semayang pitahan. Kau kalau cuma nak. Ki banci yang betul. Nyan tajak adi. Nyo roh kok bereh kah. Sedekah. Nampu isa. Dan ikhlas tak tak. Cuma nyo. Ya. Cara ambak tayo. Pakat semayang. Tamir sejang ke tayo. Pada yang ada pedang mak muji ke mungkin dia tak pedang muji lawan saya ja. Kadang dia kalah jangan tanya orang pedang wat teman yang kalah muji tik teman teman yang. Mana ni? Pokoknya kebaikan tetap berjalan. Yang hal buno yang memang ditentukan yang ke banjara bi tempo yang baik tak pernah fi kebaikan kok baik pebut leh yang hadir. Yang salah cara. Takut mano? Kebaikan yang kaitin bebut haitin bebut leh atanya bi hal leh. Ya, makanya haji kadang-kadang ngen kebaikan yang dipupuknya dapat mendorong kepada kebaikan yang lain. Lagi contoh. Berselawat pukul. Sunnah. Kau kan? Ha, sunnah. Bedah ke kan? Yang nak galak je berselawat je. Berselawat je kadang-kadang. Kau kan? Amudih gelantar ke paket watak untuk berselawatnya kan ke semayang, kata semayang yang awal. Ini kan cahit lah. Minta you bagaimana? Cahang ketim kan? Cik galak ke berselawat ke tu? Tatang tu baik berselawat tu. Yang hanya tamnan. Kibancit. Tak bujuk. Muslawat jalankan lagi tak. Karena dengan selawat dapat melemi hati. Dapat menarik berarti kebaikan yang lain. Lima hati yang singgah air semayang. Sehingga nyan bah berjalan. Semayang juga tak pakat. Bergetim. Han siga dua ga. Ha? Han dua ga leh ga. Kadang dengan berkat kebaikan yang lain. Menarik kebaikan. Hal lagi contoh makanan. Sumber berarti kebaikan buat makanan. Mandu. Sumber keburukan juga buat makanan. Padahal pun dah leh dah pergi. Mereka dapat jauh makanan hal ini. Maka tetapnya, getanya akan ditarik kepada buat kebaikan. Pasti roh dapat buat taat. Pui tubuh dia. Eh, dah semayang. Mereka dapat jauh makanan yang harim. Nyo ada pijut taat urung. Tetap berat untuk ibadat. Ha, eh. Pakan idorong leh, leh makanan. Ha, makanya hina je. Nak puncam teman-teman. Kaya yang kudalik kaya kah? Ha, jimanan dulu. Ka. Ha? Ku lagak ana. Ka. Ka lagak ana. Kaji wallahu alam bisawab. Kam selawat.